Kembali ya, lagi di Kilau DMD. Langsung buket. Oke. Sepertinya kalau kita lihat Kak Karen Delano belum siap ya. Tunggu sebentar. Oke. Dan masih dalam proses pengambilan nada. Oke. Dan sekarang ini mendingan kita kasih tahu juga, kita bacain itu komen-komen. Terbaik. Ya, komen-komen terbaik. Ini ada dari Ed, siapa tuh Raffi? Ed, aduh gak kebaca gue. Ed baik. Underscore Ibrahim 321. Kece-kece banget semua. Peserta hostnya gokil-gokil. Terima sumpah, kasih. Si Ruben lucu banget. Gak ada. Mana bohongi dosa. Tambahin. Dan jurinya juga yang pada cantik dan cakep-cakep. Okay. Untuk Ayu, jangan pakai selimut terus dong. Oke. Gak ada bohong, Boyu. Jangan gak percaya gak ada. Salam ya gak buat Tuan ya. Takur. Lo yang... liat ya uploadan Instagram gue ya, lo liat. Salam ya buat Tuan Takur yang belum tahu dari dulu sampai sekarang orang apa bukan. Hah? Kilau DMD emang top banget, sukses terus dan berkarya di musik Indonesia. Salam buat Maharani katanya. Buat Maharani belum ada. Selanjutnya dari @siska underscore Fatan. Selanjutnya. Oke siap. Hashtagnya Kilau DMD semakin bersinar. Mau tanya nih, Kakak Wendy kapan duet sama Maharani? Wow, pasti fenomenal banget. Duet. Tantangan duet buat Wendy dan Maharani, judul lagunya Mandul ya. Bagus. Oke. Itu orang yakin banget Maharani bisa nyanyi ya. Lucu. Yuk ini ada dari Edmas underscore Anto underscore Now. Yes. Asik kali ya lihat satu studio MNC TV bergoyang. Tapi yang bikin goyangan Anwar. Oh iya. Bener gak? Lu gua kasih tahu. Lu mah goyangannya opit. Kadang-kadang ke kanan dua, kiri satu. Maksud gue tuh tadi gua ngomel-ngomel tuh gini. Ben jangan gitu, gak boleh. Satu, tapi dia koreografinya keren, bagus. Ya kacau. Tapi gak berpola. Bikin semangat. Gua yuk mohon maaf nih sebelumnya. Iya kan abang senior, jadi ada paham lah dikasih tahu ya. Coba. Dulu abang ya kan. Iya, coba lu coba. Coba. Gua mau kasih musik dulu dikit. Gak usah pake musik. 5, 6, 7, 8. 4, 5. Tuh. Itu kan baru 3. Wah. Baru 3 itu Anwar. 4. 1, 2, 3, 4. Lu baru 1. 2, 3. Ganti. Oh iya. Berarti. Udah ntar lagi 4 ya. Iya. Makasih. Karena yuk gue tuh paling percaya koreo sama dia. Iya kan? Bagus dia Wak. Bagus. Gue udah kesono dia masuk udah ganti lagi. Maaf. Ya udah gini aja. Oke teman-teman. Mohon maaf. Ya. Oh udah. Sayang kamu kan pilihan Anwar. Kamu jangan malu-maluin Koko Ruben ya. Kasih yang terbaik sama dewan juri juga bahwa host itu bisa memilih ya. Oke. Kakak Karen. Ini apa yang dirubah, Kak? Sini saya ke tengah. Enggak ada waktunya jadi bibirnya yang dibuat tadi merah banget sekarang lebih pale. Ini dari Bandung ini Balai Endah. Lebih apa namanya? Lebih turun lah. Tadi kan merah banget. Oh. Enggak, kamu tampil yang bagus ya. Yes. Kamu pokoknya gini, kalau di Bandung nanti kontak aku. Kita private. Cewek disuruh kontak aku. Ngapain lu? Buktikan ke dewan juri kalau kamu orang Bandung jangan dikasih lampu merah. Sip. Langsung aja kita lihat ini dia penampilan dari Ade. Bandung kejam. Oh, sadis. Good.
kasih Dewan Juri yang terhormat. Ya, sudah tidak mencet tambah merah lagi. Karena memang bagus. Karena betul. Memang udah saya omelin tadi. Bentar. Bukan, karena pilihan bener. Anwar. Okay. Pilihan adiknya Ruben. Enggak, itu karena Kriwil yang milih. Oke. Okay, oke, okay, kalau gitu kita persilakan kepada siapa untuk komentar. Iis Dahlia. Silakan. Ini aja ya. Oke, situ aja. Silakan Ibu Iis. Mami. Malam Ade. Senang saya sekarang malam. Boleh sih. Gini, kenapa kita tidak memencet tombol merah? Karena memang Ade nyanyinya bagus. Betul. Menurut betul. Saya pada malam hari ini peserta nomor 4 bagus, tapi dia karena mungkin juga secara usia masih remaja, jadi gak semateng kamu secara penjiwaan, secara nyanyian. Tapi ada satu yang mama harus ingetin, Ade kalau nyanyi ini kayaknya nadanya memang pas di kamu, tingginya segini. Oke, kalau memang pas di kamu ada nada-nada yang harusnya gak kenceng terus nak. Kita selalu bilang nyanyi, kita suaranya keras, ada main dinamikanya. Ketika ada nada-nada yang memang harus lirih, kamu lirihin, jangan dikencengin terus. Karena kan memang kamu kayaknya lagu ini kan memang benar, harus ekspresinya marah karena kesel, kok lu tega gitu. Tapi ketika kamu, kita perempuan harus ditegain sama cowok, tapi kita harus tetap memelas supaya cowok itu juga tahu bahwa oh kasihan juga ya gue sama dia, itu loh. Ya, bagaimana mengekspresikan lagu aja yang kamu harus garis bawahi. Ya, Adek, yang lainnya udah cucok. Oke, thank you Mami Iis. Terima kasih Teteh. Oke, sekarang okay. Sayang, kamu promosi sama pemirsa di rumah supaya nge-like kamu sebanyak-banyaknya. Becuh. Silakan. Ya buat semuanya yang ada di rumah, yang ada di semua pokoknya dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa like di @officialmnctv sebanyak-banyaknya ya. Hatur nuhun. Thank you. Kade, silakan boleh kembali. Oke. Okay. Abang aku kemana ya, kok gak ada? Masih menunggu lagi tuh ada satu. Ah. Oh masih ada satu lagi, abang aku. Oh abang tuh, abang dicariin sama Mpo. Ah biarin aja. Oh. Itu ada komentar deh kayaknya. Oke, okay, kita bacain lagi dari @sahida, Sahid Abdul 454. Oke. Okay. Jangan lupa kalau